Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris dari kelas 7L. Nah, hari ini saya akan mengeksperimen tentang natural pH indicator. Untuk buat natural pH indicator, kita akan menggunakan bawang merah. Bawang merah tu kita akan potong dalam saiz kecil-kecil dan mendidih dalam air panas. Seterusnya kita akan dapat satu solution yang berwarna kuning. Lepas tu kita akan tiga bahan. Satunya acid, alkali dan natural. Untuk acid, hari ini saya akan menggunakan cukai. Untuk alkali saya akan menggunakan baking soda. Dan untuk natural saya akan menggunakan air masak. So, first kita akan tuang sikit daripada solution tersebut kepada bekas yang disediakan. So, naik cukai kita akan ambil dan tuang dalam bekas cukai dalam ukuran terkata yang sedikit. Dan baking powder, kita baking soda kita akan ambil sikit juga. Tuanglah bekas yang disediakan. Yang terakhir, untuk nasi kita akan menggunakan air masak. Kita akan menuang yang bekas yang disediakan. Seterusnya kita akan menuang solution bawang yang yang disediakan kepada bahan yang kita dah buat dengan tengok result dan tengok. So first, acid, kita akan menuang air bawang ni. Dan tengok, warna dia berubah. Kepada warna yang lain sikit. Lepas tu, kita akan ambil alkali dan tuang. Dan tengok, warna dia berubah. Hijau. So, disediakan di hijau, maksudnya alkali. Dan akhirnya, kepada natural. Tambah lagi sikit. Dan solusi yang disediakan. So, kita akan tengok result yang ada. Okay. So inilah yang result kita dapat. Untuk bahan natural, warna dia takkan berubah dan stay pada warna asalnya. Dan untuk alkali dia akan berubah pada warna yang gelap sikit macam warna oren. Dan untuk alkali dia akan berubah jadi warna hijau-hijau gitu. Itu adalah cara untuk kita buat natural pH indicator dekat rumah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.